Namanya kayak terus tali putarnya siapa yang putusin? Tuyul itu anaknya Sunul Bolong yang udah besar. Enggak, kalau tuyul setannya lain lagi. Kalau kalian mikir tuyul apa? Kalau di pikiran kalian tuyul apa? Tukang nenen. Hah? Tukang nenen. Emang dia emang gila banget. Bukan maksudnya. Kan katanya kalau kita pihara tuyul istrinya suruh nenenin dia. Iya, disuruhin, betul. Betul. Ngasih makan. Tuyul tuh ceritanya tuh dari ini. Tuyul tuh ceritanya dari janin. Ih. Orang yang aborsi itu kan janinnya dibuang. Katanya janinnya itu nanti bakal jadi tuyul. Dan biasanya orang pelihara tuyul. Kalian sering dengar kan orang pelihara tuyul? Iya. Nah itu katanya dia pelihara juga nih. Amit amit. Lagi ditanyain. Soalnya tadi kan bilangnya dia gitu. Dia bilangnya gitu tadi. Dia kan bilangnya gitu. Makanya lu bilang tadi. Iya. Makanya lu akhirnya mengambil kesimpulan dari yang dia omongin. Bisa gak sih orang pelihara tuyul nenennya di cewek lain? Nah, jadi kayak relawan asli gitu ya. Atau bisa gak sih kalau dia itu juga berasal itu? Bisa gak sih kalau kayak beli ada tuyul, tapi dia gak nenen dari pumpkin gitu.